Vijay Daniel Mananta sempat membuat heboh warganet saat mengunjungi Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Pada kunjungan itu, Daniel Mananta menghadiri kajian rutin yang dipimpin Ustadz Abdul Somad. Hal itu pun membuat warganet menduga Daniel Mananta menjadi mualaf. Baru-baru ini, Daniel sempat ditanya oleh Deryansa Azhari alias Dery ketika menjadi bintang tamu di podcast YouTube Kasih Solusi pada Kamis 8 November 2022. Selaku host, Dery menanyakan terkait kebenaran kabar Daniel Mananta sudah menjadi mualaf. Tak langsung menjawab pertanyaan itu, Daniel tampak kebingungan mencari jawaban. Ia lalu mencoba mengalihkan pembicaraan seolah tak mau memberikan jawaban. Namun demikian, baik Daniel maupun Uwais belum ada yang memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut.